Okay, so kita mulakan bab magnetostatik. So, dalam bab magnetostatik kita akan tengok beberapa ciri-cirinya. So, di antaranya ialah beberapa hukum baru, iaitu kita punya law. So, dia macam dekat elektrostatik di mana dia ada hukum-hukum dia sendiri. Okay. Kita nanti tengok apa kegunaan Stokes theorem. Okay, so kita sudah pernah didedahkan dengan Stokes theorem dekat electrostatic tu. Cuba ingat di mana kita introduce Stokes theorem dekat electrostatic. Okay, so di sini kita guna balik Stokes theorem. Okay, so kita ada Ampere's law, hukum yang kedua. So we have Biot-Savart law. We have Ampere's law. Okay, so apakah ciri-ciri Ampere's law dan apakah perbezaan di antara Biot-Savart law dengan Ampere's law? Okay, dan seterusnya kita akan lihat secara perlahan-lahan. Okay, so yang kenaan dengan slide ini, yang penting adalah perbezaan di antara electrostatic field dengan magnetostatic field. So, ini dua anda kena bezakan. Okay, differentiate. Okay. So, ini anda kena bezakan dengan baik-baik supaya anda tak rasa keliru. Kalau tak, nanti anda akan rasa keliru dengan perkataan yang digunakan. Kenapa? Why? Because dekat electrostatic, kita belajar bahawa benda dia adalah statik. Dan juga di magnetostatik, perkataan statik juga digunakan. So, kedua-duanya statik. Tetapi di electrostatic field, kita punya charge adalah tidak bergerak. So, kita punya charge, bijian charge adalah tidak bergerak. Maka dia adalah statik. Tetapi di magnetostatik, kita punya charge adalah bergerak. So, kita punya charge ini sedang bergerak. Okay. Dengan hal laju V. So, kenapa dekat magnetostatik ada guna perkataan statik tetapi dia pula bergerak? So, di sini kita kena faham bahawa yang statik di sini adalah statik dekat dia punya hal laju. Hal laju ataupun velocity adalah statik. Apa maksudnya? Hal laju adalah statik. Maksudnya ialah dia ada pecutan ataupun nyah pecutan. So, kita punya bijian charge tersebut tidak mengalami acceleration or deceleration, di mana acceleration disebut dan deceleration akan menyebabkan perubahan dekat hal laju. So, hal laju ni dia tak boleh nak bergerak. Okay, dia tak boleh nak berubah. Sorry. Okay. So, bila dia berubah, means that dia punya hal laju dah berubah. Means dia sudah mengalami pecutan ataupun nyah pecutan. Okay. So, itu adalah penting. Okay, so di sini kita ada dua law yang digunakan untuk mencari medan magnet. Okay, dia seperti dekat electrostatic di mana kita mencari medan elektrik. So, ini adalah medan magnet. Okay, so dua jenis hukum yang digunakan untuk mencari medan magnet. So, apakah aplikasi? Anda boleh baca sendiri aplikasinya. So, di sini kita boleh buat perbezaan di antara electrostatic dengan magnetostatic. So, kita ada stationary charge. Okay. Kita ada stationary charge dan ini adalah steady current. Iaitu masih ingat hal laju V adalah tetap. Okay. Hal laju V adalah tetap. So, huruf yang digunakan untuk mencari, digunakan untuk electrostatic adalah E dengan D. Okay, dan untuk magnetostatik adalah H dengan B.
Okay, so ini adalah dia punya orang perantaraan. Yang menghubungkan E dengan T adalah epsilon. Dan menghubungkan H dengan B adalah mu, permittivity dengan permeability. So ini adalah permittivity. Ini adalah permeability. Okay, so ini adalah penting. So ini dua Maxwell equation yang telah kita belajar. Ini adalah kedua. Dan ini pula adalah Maxwell equation yang bakal akan belajar dekat bab nombor 2, magnetostatic. So ini adalah yang third one. Ini adalah yang fourth. Okay. So ini adalah dalam bentuk differential. Boleh tulis dalam bentuk differential. Ini adalah integral. Ini adalah cara penulisan. Cara penulisan. Okay, cara penulisan ini ada integral, maka anda nampak ada integral dekat sini. Okay, so the rest is you can look. Okay, yang penting juga satu adalah ini adalah capacitor, ini adalah inductor. Ini semua cikgu sudah ceritakan semasa dalam bab electrostatic ya. So ini adalah capacitor, ini adalah inductor, ini adalah voltage. Ini adalah current. Okay. Next. So, magnetostatic ini ataupun magnetic field ni dia berbeza daripada electrostatic dari segi dia punya garisan medan. Okay, garisan medan ni. So, apa itu garisan medan? Okay, ini adalah garisan medan. So kita dapati bahawa perbezaan di antara medan, garisan medan untuk magnet adalah berbeza dengan elektrik. So apa perbezaannya? Cuba kita recap balik electrostatic. Okay, so electrostatic biasa kita lukis kapasitor. Okay, so bila disambungkan dengan satu beza upaya, maka permukaan dia ada charge. So bila permukaan dia ada charge, maka kita ada, ini adalah charge dia. Maka bila ada charge, kita ada garisan medan. Ingat, medan adalah E, maksudnya ialah kita punya bau E. Okay, so apa perbezaan ketara di sini? Didapati bahawa untuk elektrostatik, E bermula pada satu titik dan berakhir pada satu tempat. Okay? Manakala untuk magnetostatik, dia tidak ada permulaan dan berakhir. Dia akan start berpusing. Balik lagi, masuk balik, pusing dalam bentuk pusingan. Ini ya, anda boleh nampak dekat slide ni. Okay, dia dalam bentuk pusingan. Okay, nampak dia ada pusingan disebabkan oleh arus. Okay, ini adalah pusingan disebabkan oleh arus. Anda mungkin tanya cikgu, kenapa cikgu tipu orang? Kenapa? Sebab aku nampak sini ada pusingan. Sini tak ada pula pusingannya. Ini bukan pasal dia punya pusingan terputus. Ini adalah disebabkan oleh kita punya kertas tak cukup besar ni. Kalau nak lukis, nak kena lukis tak sehingga besarnya. See? So, we unending. Berapa besar nak kita lukis? So, ingat. Yang terputus di sini bukan disebabkan oleh garisan medan magnet terputus. So, garisan medan magnet tak boleh terputus. Dia adalah disebabkan oleh tak cukup ruang untuk lukis tu. Contohnya, this part ni bukan terputus ni. Okay, ini bukan terputus. Ni adalah nak join back. Untuk save some papers and ink. Okay, so dia adalah dalam bentuk bulatan. So, bila anda lukis metal magnet, dia tak boleh dalam bentuk terputus-putus.
Manakala untuk electric field, okay, tak boleh dalam bentuk pusingan yang bersambung, eh, pusingan yang bersambung. Okay, next kita pergi ke next slide. So ini adalah berkenaan dengan apa yang kita buat semasa dekat zaman persekolahan, eh, sekolah menengah, di mana kita guna sebut besi. Ini adalah sebut besi, sebut besi. Okay, sebut besi digunakan untuk melihat garisan medan magnet. So, anda juga boleh guna kompas kecil. Okay, ini adalah kompas kecil, kompas kecil untuk digunakan untuk melihat. Ini lebih kepada melihat dia punya polarity, ya, polar direction. Okay, direction di mana biasanya kita akan melukis north ke south ni. Ingat dia tak boleh diputus. North keluar balik south. Okay, so north keluar balik south. So north kita boleh lukis bila dia melalui north akan attract to south. So ini yang putih ni adalah south attract to north. Okay, keluar balik. Okay, south attract to north. Okay, yang merah adalah north. North attract to south. Okay, south attract to north. Dia macam sama dengan electrostatic, di mana charge yang berlainan dia tarik charge yang sama. Okay, dia tolak. Sama, sama case. Okay, cepat sikit. Okay, so ini yang kita masukkan tadi. Bila kita ada charge yang sama, bukan charge yang sama, polarity yang sama. So ini adalah polarity yang sama. Anda boleh nampak dia punya medan keluar. Okay, adalah semua medan keluar. Dia tak boleh disambung. Dia contoh macam kita punya charge positif dalam electrostatic. Okay, dia sampai sini, dia boleh disambung. Satu negatif adalah masuk, positif atau keluar. So boleh disambung. Ini pun sama. Kalau kita tak boleh sambung, macam case north dengan north. Okay, dia tak boleh disambung. Untuk case north dengan south, kita boleh sambung, eh, kita boleh sambung. Okay, so in this case, kita boleh sambung. Okay, kita boleh sambung. So ini adalah persamaan yang pernah kita nampak di elektrostatik juga, di mana kita ada satu persamaan menunjukkan arus I adalah sama dengan berapa charge yang bergerak berapa masa dalam berapa unit masa. Okay, so ini adalah persamaan yang biasa yang menunjukkan berapa charge yang bergerak dalam berapa unit masa. So bila tak ada charge bergerak, kalau this part atas ni tak ada charge bergerak, maka kita tak ada arus. Okay, so tiga jenis electric current. Okay, alright, there are three types of electric current distribution. So why is this different from electrostatic? Why? Electrostatic, we have BG, line, surface, and volume. But in this case, we only have line, surface, and volume. Why is this the case? Kenapa? So ini ada tiga sahaja. Ini hanya ada empat. Lebih satu. So apa yang hilang dekat sini ialah kita punya charge yang biji ini hilang. Kenapa dekat magnetostatic dia hilang pula? Okay, so kita kena ingat balik bahawa magnetostatic ini, iaitu magnetic field ini, dia memerlukan current. Okay, dia memerlukan current
Kalau dia memerlukan current, maka arus I ini perlu mempunyai value. Okay? Bila arus I boleh ada value, bila kita punya Q ini boleh berjalan dalam hal laju yang tetap. Okay, so charge bergerak. So ini dia hanya satu orang saja dekat sini, berdiri dekat sini, dia kena start bergerak. Okay, dia kena start bergerak. Okay, so dia kena bergerak dekat satu line ataupun dikenali sebagai filamen. Eh? Satu filamen. Okay, dia kena bergerak. Dia bergerak dekat satu wire. Dia bergerak di atas permukaan. Dia bergerak di dalam satu isi padu. Okay, so untuk magnetostatik dia ada tiga sahaja berbanding dengan elektrostatik dia ada empat. Okay, sebab dia punya charge ini sudah bergerak. Okay, kalau ada charge dekat sini dia tak bergerak. Okay, maka dia tak menghasilkan arus, maka tak adalah medan magnet. Okay, so ini adalah kita punya common sense. Eh? Next. Okay, so kita ada ketumpatan. Okay, current density untuk tiga jenis line, L, surface, S, volume. Okay, U adalah hal laju. Okay, juga ada perbezaan di sini adalah dia punya perkataan ataupun huruf yang digunakan untuk mewakili filamen, iaitu I, arus yang melalui satu wire. K adalah arus yang mengalir di atas satu permukaan. Dan J adalah arus yang mengalir di dalam satu isi padu. Okay. So ini cikgu sudah kata tadi bahawa medan magnet ni dia adalah berbentuk pusingan. So ini adalah satu ilustrasi yang lebih jelas di mana kita boleh nampak bahawa ini adalah medan diwakili oleh huruf B ini adalah dalam bentuk pusingan. Okay, dalam bentuk pusingan. So pusingannya kita dapati bahawa B ini dia ataupun B adalah vektor. So apa maksud vektor? So B dia ada magnitude plus direction ataupun biasa kita kata phase lah. Okay, direction. So direction ini adalah apa? Okay, so kalau kita tengok balik kita punya electric field, kita punya E. Okay, adalah ke arah sana. So electric field ni menunjukkan ke arah, kalau kita punya direction adalah Y, maka kita punya E adalah direction Y. Macam mana pula dengan B? So B dia dalam bentuk pusingan ni. Okay, apakah arah untuk pusingan? What do you think? So B ni dia, walaupun dia berbentuk pusingan ni nampak macam cylindrical punya coordinate. Okay, tapi B ni, okay, dia adalah berbentuk bulatan. So dia menggunakan cylindrical coordinate. Okay, dia berbentuk bulatan, maka dia menggunakan cylindrical punya coordinate. So apakah cylindrical coordinate-nya? Cylindrical coordinate dia adalah berbentuk phi. Okay, so dia adalah dalam bentuk phi. Kenapa? Sebab dia nampak macam silinder. So bila nampak macam silinder tu, maka kita guna cylindrical punya coordinate. Okay, so dia adalah dalam bentuk arah phi. Okay, arah phi ni dia adalah berbentuk tangent
kepada kita punya medan magnet. Contohnya, ada satu titik di sini. Okay. Apakah nilai medan magnet? So, dia adalah bentuk tangent. Ini adalah normal. Okay. Ini adalah tangent. Ini adalah normal. Okay. Ini adalah tangent. So, B adalah menunjuk ke arah tangent dalam satu titik di atas bulatan tersebut. So, apakah arah yang ditunjukkan oleh arrow ni? So, ini menggunakan petua genggaman. Okay. Nanti kita tunjukkan petua arah tersebut. Okay. Next, kita tengok bahawa apakah berlaku sekiranya kita mempunyai lini paralel punya linear current, iaitu kita punya arus ni dua filamen wire yang mengalir pada arah yang sama. Ini adalah arah yang sama. Okay, ini adalah arah yang tidak sama. Okay. Okay, kita lihat kepada dua case ini di mana kita mempunyai dua filamen wire ataupun dua wire biasa saja, if you like. Okay, so satu adalah di mana arus adalah mengalir pada arah yang sama untuk kedua-dua wire tersebut. Okay, iaitu di dalam parallel linear current. Dan satu lagi adalah anti-parallel linear current di mana dia adalah arus yang mengalir pada arah bertentangan untuk dua kedua-dua filamen wire tersebut. So, kita dapati bahawa field yang disebabkan oleh parallel linear current ni, yang case 1 ni, okay, adalah dia punya medan magnet ni dia bertambah. Dia, okay, dia boleh bertambah, dia can be joined. Okay, the field line can be joined. Okay. Bila dia bersifat macam itu, dia bersifat bertambah dia punya B ataupun H. Okay, so anti-parallel linear current adalah case di mana dua wire mempunyai arah arus yang bertentangan. So ini menyebabkan field destruction. Okay, so field destruction menyebabkan medan magnet di kawasan tersebut collapse. Dia collapse. Collapse means that dia akan jadi sangat sangat sikit menghampiri kosong. Okay, kalau kita letak dengan baik, dia akan menghampiri kosong. Of course, dia tak boleh collapse dengan sepenuhnya sama seperti kosong lah. Okay, so satu benda yang kita juga perlu tahu di sini adalah dia punya sign cross dengan dot. Okay, so ini hanya untuk membantu kita semasa kita nak menentukan sama ada arus tersebut adalah mengalir ke dalam ataupun mengalir keluar daripada sekeping kertas. Contohnya, kita ada satu keping kertas yang berbentuk 2D ya. Okay, so dalam 2D is very difficult, susah untuk kita tentukan ataupun kita nak lukis bahawa satu arus itu adalah masuk ke dalam ataupun keluar, sebab kita punya arrow. Kalau kita pakai arrow kan, arrow boleh tunjuk atas, kiri, kanan. Tapi nak masuk dalam, nak lukis macam mana? So, tak dapat nak lukis dengan berkesan. So, apa yang boleh kita gunakan adalah menggunakan sistem dot dengan pangkal, iaitu cross, di mana dot tu adalah flowing out. Okay? Dot itu adalah flowing out. Case pertama. Case kedua itu adalah going in. Pangkal, going in. Macam mana ini terjadi? So, ini terjadi adalah akibat daripada satu jenis arrow. Okay, kita kalau lukis satu arrow. Okay. So, kalau kita nampak dari belakang ni, so dia nampak dia punya feather berbentuk cross. Kalau kita nampak dari sini, kita nampak dia punya arrowhead dengan dia punya cone ni berbentuk dot. Okay, so ingat macam itu, di mana dot adalah keluar daripada kertas. Ini adalah kertas.
Okay, so cross adalah masuk ke dalam kertas. Okay, ini hanya untuk membantu kita dalam kita punya pemahaman, eh. Bukan nak uji dot ataupun cross, eh. Alright, so ini lagi satu lukisan yang memberi kita satu gambaran macam mana medan magnet dapat dilukis dengan betul. Okay, so ini kita nampak bahawa dia berbentuk bulatan. So, yang putus-putus ini adalah disebabkan oleh lukisan kena lukis dengan sangat besar. So, it's not possible for us to draw all the magnetic field completely. Yeah? So, itu anda faham sekarang. Okay, so kita tengok kita punya persamaan yang menghubungkaitkan B dengan H ini. Okay, apa itu B? B adalah density. Okay, H adalah intensity. So, seperti dalam kita punya electrostatic, so kita buat comparison electrostatic E okay, dengan D. Okay, so orang perantaraan dia ialah epsilon. Okay, so epsilon ini adalah mu. Okay, epsilon mempunyai dua orang anak, epsilon A, epsilon naught. Mu pun mempunyai dua orang anak, mu A, mu naught. Sama, eh? Okay, dia sama. So so E is bersifat mathematical, iaitu dia tak wujud dalam dunia sebenar. So H pun sama, dia adalah mathematical. Okay, so D adalah bila electric field wujud dalam sesuatu bahan. Okay, so B is also the same, magnetic field yang wujud dalam sesuatu bahan. Okay, so bila katakan kita ada satu material, okay, mu. Okay, so satu medan elektrik, medan magnet contohnya masuk ke dalam material tersebut. So ini adalah H. So bila masuk ke dalam, di dalam dia jadi B. Okay, so dalam dunia ini medan magnet dia mesti wujud dalam satu material walaupun dia adalah space ke udara ke, okay, yang paling ringkas dia dekat udara, tapi udara itu pun satu material sejenis dielectric. So it's also a B. Okay, so everywhere in the world the magnetic field wujud dalam bentuk B, ya, yeah? Dia bukan wujud dalam bentuk H. Okay, so salah satu perkara yang berlaku semasa kita tukar dari bentuk sin, eh, kepada bentuk cross product adalah kita punya R di bawah ni telah bertambah 1, eh. So daripada 2 ni dah jadi 3. So apa puncanya dia jadi 3, eh. So kita dapat tahu bahawa dia adalah berpunca daripada yang R, eh. Okay. R ni sebenarnya dia adalah dalam bentuk distance vector, eh. Distance vector bahagi dengan magnitude, eh. Magnitude. Okay, bahagi dengan magnitude yang juga merupakan satu R. Okay, magnitude. Okay, distance vector dia punya magnitude adalah R. Okay, so daripada R, okay, kita increase satu R di bawah ni untuk samakan balik dengan keadaan di sebelah sini, sin. Okay, harap anda faham bahagian tu. So akhirnya kita sampai ke satu keadaan di mana kita punya DH ni sedikit H ni adalah dihasilkan oleh sedikit panjang DL
apabila arus air mengalir menerusinya. Okay, so DL ini adalah setiap panjang DL, setiap DL banyaknya dekat jumlah wire tersebut, so ada banyak DL ni. So setiap DL ni, setiap panjang DL ni akan menghasilkan sedikit DH apabila I melaluinya. Okay, so nak tahu apakah jumlah H yang dihasilkan oleh jumlah arus yang melalui semua line tersebut, maka kita guna kameran terhadap DL. Okay, cross product dengan kita punya R, vector R. Okay, bagi dengan 4 pi R kuasa 3. Okay, so ini adalah, namanya adalah Bayok-Savart law. Okay, so Bayok-Savart law. So unit dia adalah ampere per meter. Jangan lupa dia punya unit. Okay, so cikgu try to repeat. So H adalah jumlah H yang dihasilkan apabila I melalui semua DL yang ada pada filamen tersebut, maka kita kamerakan. Okay, so kita kamerakan terhadap DL. So masih ingat cikgu selalu kata, iaitu kameran DL ini adalah mencari panjang. Okay, mencari panjang. Okay, next. Okay, so tiba-tiba pula sampai ke ni. Ini sebenarnya bukan Bayok-Savart law namanya. Dia sebenarnya ialah untuk menunjuk apakah arah yang di arah medan magnet yang dihasilkan. Contohnya yang dalam medan magnet, okay, dihasilkan oleh satu wire yang menghasilkan arus. Contohnya arus ini adalah ke atas. Okay, kita nak tentukan arus tersebut. Nak tentukan apakah arah yang arah medan magnet yang dihasilkan oleh I. Okay, so untuk menggunakan untuk mendapatkan arah arus untuk mendapatkan arus medan magnet, kita guna genggaman tangan kanan, iaitu ini the right hand rule. Ini adalah, okay, ataupun dinamakan sebagai genggaman tangan kanan, bukan tangan kiri, mesti guna tangan kanan. Okay, so kalau anda guna tangan kiri salah, so tangan kanan, ibu jari menunjukkan arah arus. Okay, ibu jari menunjukkan arah arus. Genggaman arah ni yang disebabkan oleh jari itu akan menunjukkan, okay, the direction of the magnetic field. Okay, so genggaman itu menunjukkan direction of the magnetic field. Okay, untuk case yang ini, di mana kita punya arus adalah menunjuk ke atas, so kita punya ibu jari akan menunjuk ke atas. Okay, so jari yang lain genggaman ke arah sini. Okay, banyak jarinya. Okay, so genggaman ke arah jari ini akan menunjukkan kita punya arus. So arus dia akan, bukan arus, medan magnet dia akan menunjukkan keadaan macam ni. Okay, so ini adalah kita punya B or H, dia punya direction. Okay, so screw ini jangan pergi ingat, nanti anda confused. So ingat satu saja. Okay, the right hand rule saja sudah cukup. Okay, kita sudah faham apa ni. Okay, so tadi kita tengok Bayok-Savart law melalui satu line current sahaja, iaitu sama filament current. Okay, filament current. Then dia adalah dalam DL. Dan ini adalah line garisan. So ingat balik, cikgu kata selalu kamera ni selalu menghasilkan jarak. Okay,
Untuk case yang melibatkan surface current, luas permukaan. Luas permukaan, maka kita punya kamera adalah luas, DS. Okay. So, DL ini, yang atas ini, DL ini, depend on Cartesian coordinate ke, ataupun spherical coordinate ke, ataupun cylindrical coordinate ke. So, ini pun sama. Okay. Cartesian, spherical, cylindrical. Okay. Ini pun sama, volume. Okay, so ini kita rujuk jadual cylindrical, Cartesian, cylindrical. Okay, rujuk jadual, jangan hafal apa ni. Rujuk jadual. Okay, jadual ni biasa akan diberikan. Okay, so ini I arus pada filamen, K arus pada luas permukaan, J arus pada isi padu. Okay. Volume current density, surface current density. Okay. So mari kita tengok example 1. So example 1 adalah untuk dapatkan magnetic field intensity at point P. So point P di sini. Okay, point B di situ. So due to straight current carrying filament, so ini adalah satu wire yang membawa arus dan panjang wire tersebut adalah AB. So ini penting ah, AB. So mana wayanya? Wayanya adalah dalam bentuk ni. Okay, ini adalah wirenya. So anda boleh buat satu andaian kalau kita buat dalam 3D AB. Okay, so ini adalah arah Z. Eh. So kita boleh dapati bahawa kita ada satu point di sini, iaitu point P. So kita tahu bahawa dia akan menghasilkan magnetic field. Okay, kalau arus adalah bergerak ke atas. Okay, guna hukum genggaman tangan kanan, so you can see that the current adalah pusing ke sana, tengok. Okay, pusing ke sebelah sana. Okay, so apakah field yang terkena pada point P di sini? Okay, so itu adalah dia, apa yang dia nak. So yang penting di sini adalah dia punya panjang wire dia adalah AB. Okay, so untuk menyelesaikan ni kita guna Bayer Savart law, iaitu this part. Okay, so Bayer Savart law adalah sama dengan sedikit magnetic field DH adalah disebabkan oleh sedikit panjang yang membawa arus I. Okay, ini adalah dia punya vector. So ini adalah dia punya distance. Okay, ini adalah kuasa 3 berbanding dengan apa yang kita belajar di bab elektrostatik. Okay, ini adalah kuasa 3. Okay, so penyelesaiannya adalah seperti biasa, iaitu kita kena dapatkan semua nilai-nilai ini. So kita kena dapatkan semua nilai ini, 3 bahagian ni. Okay, yang lain-lainnya adalah dia punya constant, dia punya constant malah. So apa itu DL? So dia adalah berkaitan dengan wire yang membawa arus I. Okay, so DL adalah arahnya DZ, arahnya ialah Z. So dia adalah DZ. Okay, DL tukar ke Z. So DZ arah Z. Okay, ini adalah arah sahaja unit vector. Okay, apakah R? So kita tengok balik R adalah apa. R adalah garisan ataupun jarak yang menghubungkan kita punya wire dengan kita punya titik yang kita nak tahu dia punya H. Okay, so R ni akan bergerak mengikut DL. So DL adalah sedikit panjang. DL adalah sedikit panjang. So bila dia naik, so R akan juga naik.
So R ni adalah berbentuk macam satu wire yang menyambungkan titik di antara A ke B. So dia akan bergerak as DL naik ke atas. Okay, so apakah R? Kita kena dapatkan dia punya unit vector, dia punya vector untuk R. So R adalah rho, positive rho tolak dengan negative Z. Okay, so kita dapati bahawa yang bila kita nampak di sini, iaitu rho adalah positif. Okay, tetapi Z adalah negatif. Okay, so kita kena faham kenapa ini berlaku. So kalau kita lihat gambar raja di atas, okay, A R adalah dalam vektor dia punya arah adalah tunjuk macam ni. So kalau kita lukiskan dia punya kesamaan untuk dia punya vektor untuk aksi Cartesian, kita dapati bahawa kalau katakan ini adalah X, ini adalah Y. Okay, untuk senang cerita, so kita dapati bahawa dia kena berbentuk macam ni untuk dapatkan kita punya arrow macam ni. Okay, so ini adalah positif, ini adalah negatif. Okay, that's why you dapat negatif di sini, positif di sini. Okay, so itu jelas. So we get positive rho arah A, arah rho. Okay, ini adalah arah rho. Kenapa? Sebab ini adalah dalam cylindrical coordinate. We are in cylindrical coordinate. So dalam bab ni kita lebih banyak deal dengan cylindrical coordinate daripada Cartesian. Okay, sebab dia dalam bentuk pusingan. So anything that is memerlukan pusingan, iaitu dia punya cylindrical coordinate. Okay, so back to kita punya equation. So kita ada cross product dekat sini. So cross product tulis ke bawah. Ini rho arah dz selepas di cross product. So cross product, kalau kita padam ni. Okay, so dz cross product ke sini, az cross product dengan ini. Bila dia cross product dengan sendiri, dia jadi 0. Okay, so dia kena cross product. Z cross product dengan rho, dia dapat 5. Dia dapat satu lagi. Okay, contohnya X cross product dengan Y, dia dapat Z. Dia mesti dapat satu lagi yang lain. Okay, so senang ingat cross product. Z cross product dengan rho dapat 5. Okay, so cross product sudah hilang, tinggal ni sahaja. So masukkan ke dalam persamaan untuk di sebelah atas. I rho dz arah phi. Phi di sini, dz. Okay, rho I di sini. Okay, so bawahnya adalah R. So apa adalah R? R masih menggunakan persamaan daripada sini. Okay, R masih guna persamaan daripada sini. Cuma kita punya R di sini adalah magnitude. Okay, so magnitude is the square root of the sum of the square. Okay, so ini kena di sini di square root, di square kan, dan di tambah dan di square root. Okay, so tambah square square root kuasa 3 daripada persamaan kuasa 3 di atas. Okay, so itu jelas. So di sini dia susah nak dikamikan sebab dia ada melibatkan beberapa sebutan yang berada pada kedudukan yang tidak begitu senang dikamikan. So oleh itu kita guna penggantian trigonometri. So anda boleh visit anda punya calculus ataupun anda punya algebra. So you can see how you do penggantian trigonometri. So di sini sudah diberikan kepada anda. Okay, so Z adalah sama dengan rho cotangent alpha. Okay, so ini adalah satu chunk. Dz adalah pembezaan ke sini. Beza. Okay,
bezakan ke sini. Okay, so ini adalah gantian trigonometri. So kita bezakan dapat ni. Okay, saya tak akan pergi detail untuk ini, anda cuba tengok. So gantikan ini ke dalam. Okay, gantikan ini ke dalam. So dz gantikan ke dalam yang atas dz ini dan z gantikan ke dalam z sini. Okay, so apa yang anda dapat di sini adalah this equation here, di mana kita boleh buat banyak pemansuhan. So di sini ada sedikit pembetulan. So ini sepatutnya I arus bukan satu. Okay, so I keluarkan, 4 pi keluarkan, negatif keluarkan, atas potong, tinggal satu sahaja. Rho pun boleh dikeluarkan, 3 cosec 2 dengan 3 alpha. So okay, cosec alpha, cosec boleh dimasukkan, tinggal sin alpha sahaja. So that telah menyenangkan anda punya equation. Kami akan sin dapat cos alpha 2 tolak alpha 1. So ini memberikan kepada kita bahawa sekiranya anda ada satu finite line, okay, finite line ataupun finite filamental line, anda sekiranya tahu apakah cos alpha 2 dengan alpha 1, alpha 1, alpha 2, okay, alpha 1, alpha 2. So sekiranya anda tahu nilai sudut kepada alpha 1 dan alpha 2, then anda boleh terus dapatkan h menggunakan persamaan ini, iaitu arus bagi dengan 4 pi rho. Mesti ingat rho adalah apa? Rho adalah sentiasa jarak 90 darjah ke line. Okay, jarak 90 darjah ke line. So dia bukan R, dia adalah rho. Cos alpha 2 atas cos alpha 1. Okay, so dia punya unit vector ataupun arah h adalah phi. So kalau kita lukis cylindrical coordinate, ini adalah z, ini adalah rho. So pusingan ini adalah phi. That's why kita punya h ini, iaitu kita punya h iaitu dalam bentuk pusingan ni adalah dalam phi. So bila anda beri jawapan h ini, kalau dia dalam bentuk arah lain, z ke y ke, then something must be wrong. Tapi at some point anda mungkin dapat arah dia adalah arah yang kita sangat familiar. Contohnya ini adalah z, ini adalah arah phi. Okay, h adalah dalam arah phi. Kalau kita superimpose kita punya Cartesian coordinate ke dalam kita punya cylindrical coordinate, apabila kita punya point of interest di kita punya bulatan ini, iaitu kita punya h ni arah phi ni, terjatuh contohnya pada titik di sini, terjatuh pada titik di sini, okey, ataupun terjatuh, ini adalah negatif x, terjatuh pada titik di sini, then we have another titik negatif y, terjatuh pada titik sini, then phi ni sebenarnya dia overlap dengan Cartesian punya arah, iaitu bila h pusing ke, contohnya dia sampai ke sini, okay, arah tangent of the circle tunjuk ke sini. So apakah arahnya? Ini jadi y. So at this point di mana dia bersilang dengan paksi x ni, dia akan dapat satu tangent arah sama dengan y.
Begitu juga berlaku pada sini. Dia dapat negatif X. Begitu juga di sini. Dia dapat negatif Y. Begitu juga dengan sini. Dia dapat X. So, ada empat tempat di mana kawasan tersebut bersilang dengan pasti catur Cartesian, di mana dia punya phi ni boleh diwakili dengan Cartesian punya koordinat x, y. Okay, so itu something. So example number two, conducting triangular loop. Kita ada satu conducting triangular loop. Okay, carries a current 10 ampere. Cari H pada titik 005 due to side 1 disebabkan oleh ini. So 005. So 0x, 0y, z adalah sini 1, 2, 3, 4, 5 contohnya. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so kita punya point of interest is here due to line 1. Okay, so kita loretkan dia supaya nampak jelas sikit. Okay, so bila kita lukis dia punya jarak ataupun dia punya triangle yang dihubungkan oleh semua ni, so we can see the triangle is like this. Okay, so kenapa kita nampak triangle ni? Kita kena ingat, kita kena cari alpha 1, alpha 2 punya sudut. Kalau alpha 1, alpha 2 punya sudut anda tak dapat, okay, then you cannot use the general equation yang di sini. Okay, so anda kena dapatkan segitiga ni untuk memudahkan anda dapat alpha 1 dan alpha 2. So kalau kita lihat macam ni, susah kita nak tengok. Apa yang kita buat is kita pusingkan gambar rancangan ni ke atas, iaitu kita punya Z kita pusing ke atas supaya kita nampak X, Z punya plane. Okay, so Y punya plane is useless now. Y plane is useless, informasi tak ada bagi kita. Kita punya informasi is adalah pada X, Z plane, X dengan Z plane. So kita belek dia ke atas supaya dia jadi 2D. 2D plane. So jadilah macam ni, 2D plane. So kita punya X di sini, kita punya Z di sini. Kita punya line 10 ampere dekat sini, iaitu kita punya side 1 dekat sini. Okay, so titik yang point of interest POI dekat sini, POI. Okay, so kita sudah straight away kita boleh dapat alpha 1 dengan alpha 2. Okay, alpha 1 tak payah fikir lagi, 90 darjah sama dengan kosong. Very easy. Apakah sudut untuk alpha 2? So cos 2 sebelah hipotenus, sebelah bahagi dengan hipotenus. So 2 di sini, sini adalah 2. Okay, sini adalah 2. Ini adalah 5. Sini adalah 2 square plus 5 square. 4 plus 25, 29. Okay, that's how you get the 29 over there. 2 adalah 2 sini. Okay, so masukkan semua ke dalam persamaan, you get this answer. Okay, so apakah arah ni pada titik ini? So kalau anda tak selesaikan dia secara mathematics, you don't know mathematically, anda boleh guna hukum genggaman tangan kanan untuk tentukan arah ni. So arus ini adalah arusnya. So you punya tangan, lukislah you punya tangan, genggaman jari. Okay, empat jari. So arus adalah macam ni. So you expect that the fuel will flow like this. Okay, at this point, apakah dia punya dia punya arahnya? So arah at this point dia bersilangan dengan kita punya catur Cartesian. So we know from previously
dia akan dalam bentuk macam ni, tangent. Okay, so tangent ni tunjuk ke mana. So semasa kita membelekkan XY plane ni, kita belek ke atas, so Y sudah turun ke bawah. So ini adalah kita punya Y sebenarnya. So ini jadi negative Y. So that is how you get negative Y dekat sini. Okay, so senang. Okay, so Stokes theorem kita dah guna banyak kali. So cikgu tak akan masuk secara detail apa yang berlaku dekat Stokes theorem. So apa yang cikgu nak ceritakan di sini adalah Stokes theorem adalah dari line ke, senang cerita, line ke surface. So kena guna closed line. So sekiranya anda ada integration of closed line, okay, satu permukaan, satu garisan yang tertutup, contohnya buat satu garisan dan tertutup. Okay, dia ada tertutup pada titik permulaan dengan akhir ini, dia adalah tertutup. Contohnya satu bulatan, ini adalah titik permulaan dengan titik berakhir, berada pada satu tempat yang sama, maka dia dinamakan sebagai closed surface. Okay, so bila closed surface, dia adalah seakan-akan menghasilkan satu luas permukaan. So ini jelas. So bila itu berlaku, Stokes theorem kata sekiranya itu berlaku, ini boleh tukar ke surface integral. So dl line jadi surface dengan mengkalikan kita punya parameter vector b ni dengan satu del operator ataupun Laplacian operator. Okay, itu yang kita kena tahu di sini sahaja. Untuk mathematicsnya, anda boleh tengok dia punya bawah ni macam mana dia punya berlaku, but that is not something that we are try to learn now. Ini anda sudah belajar dengan math. Okay, so revisi balik. Okay, itu adalah Stokes theorem. Nanti mungkin kita akan gunakan, mungkin tidak, tapi that. So next, kita daripada Biot-Savart law, kita pergi ke Ampere's law. Okay, kita pergi ke Ampere's law dan kita lihat apakah Ampere's law. So dia adalah salah satu cara untuk dapatkan B ataupun H juga, iaitu dapatkan magnetic field juga. Dia adalah cara kedua untuk dapatkan magnetic field. Okay, cara kedua untuk dapatkan magnetic field.